Boleh ada derma orang ramai masjid, dibeli lembu untuk buat korban tanpa buat pengumuman pada jemaah. Duit hak ramai-ramai, lepas tu beli lembu, lepas tu buat korban. Dah niat korban tu untuk siapa? Ha. Dia tak boleh pakai duit orang ramai lagu tu. Duit ramai tak ada masalah, kongsi. Tapi siapa niat dia? Bagi yang siapa? Ha. Kalau lembu 7 orang tak ada lebih. Kalau kambing seorang, ijma' ulama. Ha, jangan pandai-pandai. Sahabat kata naharna ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam al-badanata an sab'ah wal baqarata an sab'ah. Kami dulu pernah menyembelih korban di zaman Nabi sama dengan Rasulullah. Kalau unta 7 bagian, kalau lembu juga 7 bagian. Satu bagian satu orang. Al-wahid min wahid, seorang daripada satu bagian. Kau mana mu nak bagi sekapung seekor lembu? Ha, faham lagi? Ada pun syiar, ada pun pahala, tak ada masalah. Kita duduk serumah, ada 15 pahala. Suami, isteri, anak, tok tua, natu, tok, tok nyang duduk, 15 orang. Seorang yang masuk korban, sudah dikira tertunailah tuntutan kifayah sunat itu dari sebuah rumah. Jadi pahalanya dapat pada sekalian isi rumah. Itu lain. Ada pun nak bahagian orang niat yang semelih. Tidak boleh. Dan siapa nak niat nama siapa? Faham? Lepas tu tak ada korban bagian syarikat. Boleh. Dan ni bagian ni lembu, bagian ni kena. Ha, ni jabat belajar orang. Dah kau ni, nak niat kau ni. Haa, tu kata. Ngaji dulu. Nak masuk, ngak rebang lembu. Tak mau ngaji, jadi macam lembu tu. Tak, ngaji dulu biar betul. Orang yang pergi haji, tapi dia tak belajar. Lepas tu dia buat tak betul, sah tak? Bila jalan jam, nak pergi wukuf di Arafah. Arafah ni dia tak ikut, dia dah ikut C. Dia tak ikut nombor bah. Kalau nombor bah tu Arafah, kita duduk lampah tu jadi Arafah tak? Dia tulis bah tu Arafah. Mana bah tu pergi Arafah. Bila bah tu nak pergi Arafah, pernah berlaku pada jemaah haji Malaysia. Jalan jam. Bila jalan jam, tak, tak boleh nak sapa ke sempadan Arafah. Ada lebih kurang 600 meter lagi. Tak jauh dah, 600 meter. Faham? Dia pergi wukuh dalam bah tu ramai-ramai. Sapa ke tengah malam. Sah ke tak? Tidak sah. Balik sini baru tahu lah, tak sah lalu gitu. Pasal bah dia tu masih jam, tidak di dalam kawasan Arafah. Faham tak? Tak sah haji. Dah tu kira kan ni. Kira tak boleh. Adiah kira sah. Hei dah boleh. Faham? Lepas tu dia ada syaratnya, ada rukungnya, ada batalnya. Kena ngaji. Ni macam orang angok tu. Orang lain turun jalan. Hak negara lain, hak cerdik, turun jalan kaki. Negro pun semua kan. Bangladesh turun jalan kaki. Hak Malaysia tak boleh kena panah. Biar duduk lapar ha. Duduk lapar ha. Duduk lapar ha. Faham tak? Suti bah tak usah haji. Sebab apa? Tidak wukuh di Arafah. Wukuh dah cuma dalam bah Arafah. Nah, tak betul tak usah. Syarat kan syarat. Nah, tak ada cukup syarat tak usah.